Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku, Ria Ramirez. Hari ini aku mau buat cemilan dari bahan dasarnya tuh pisang. Kira-kira pisang mau kita buat apa ya guys? Mudah banget, bahan-bahannya anak kos ini ada banget. Mari kita ke dapur, kita mulai memasak. Nah guys, ini bahan-bahannya simple banget. Di sini ada 2 pisang, pisang barangan ya. Ini 2 setengah sendok terigu, gula 2 sendok, dan ring beng-beng. Yang pertama, ini pisang yang kita hancurkan ya guys, hancurkannya sampai lembut. Selanjutnya masukkan gula, masukkan semua ya guys. Nah lanjut masukkan ring beng-bengnya 1 bungkus semua ya. Lalu kita aduk rata. Kemudian kita masukkan tepung terigunya yang 2 sendok setengah ya guys, masukkan semua lalu diaduk. Panaskan minyak. Lanjut masukkan adonannya seperti yang di video ya guys. Sampai adonannya habis. Nah guys, jangan lupa dibalik. Guys, tadi kan kayak gini. Jadi bisa diguntingin jadi kecil-kecil. Atau pakai pisau, pakai gunting. Lalu bisa ditambahin topping. Aku pakai coklat ini. Kalian bisa pakai susu Indomilk juga sih, yang coklat atau yang putih juga sesuai selera sih. Tuh. Oke. Baru aku tambahin parutan kecap.